Di antara pesawat tempur dinasti Sukhoi, yang paling sering mencegat pesawat intai AS adalah Su-27. Su-27 dikenal sebagai jet tempur terbaik saat Perang Dunia yang berhasil mengusir pesawat pengintai AS. Pesawat ini dimaksudkan untuk mengalahkan pejuang AS di Eropa Tengah dalam konflik Pakta NATO-Warsawa. Juga, untuk berpatroli di wilayah udara Uni Soviet melawan serangan pembom AS. Su-27 pun selama dari Perang Dingin untuk menjadi salah satu pesawat tempur ekspor utama dunia. Pesawat tempur Su-27 yang berjuluk Flanker ini muncul sebagai bagian dari campuran pesawat tempur Highlow. Pesawat tersebut diadopsi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1970-an dan 1980-an. Di Angkatan Udara Amerika Serikat, hal ini terwujud dalam F-15 dan F-16. Sementara di Angkatan Laut AS, F-14 dan FA-18. MiG-29 Fulcrum memainkan peran ringan dalam kemitraan Soviet. Sukhoi merancang Flanker dengan mempertimbangkan kemampuan F-15 Eagle. Juga pesawat yang muncul menyerupai Eagle yang cepat, bersenjata berat, dan jarak jauh dalam banyak hal. Su-27 seperti Eagle telah terbukti cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan peran pencegat dan serangan darat. Su-27 memasuki layanan lebih lambat dari rekan-rekan generasi keempatnya di Amerika Serikat seperti MiG-29. Flanker dapat mencapai Mach 2,35 dengan rasio dorong berat di atas 1 tergantung pada beban bahan bakar. Pesawat ini dapat membawa hingga 8 rudal udara ke udara, umumnya jarak pendek hingga menengah. Di tangan seorang pilot berpengalaman, Su-27 dapat melakukan serangkaian manuver yang membingungkan. Kerangka dasar Su-27 telah terbukti sangat fleksibel. Angkatan Udara Rusia telah memodifikasi sebagian besar armada Flanker dengan berbagai avionik canggih. Hal itu untuk meningkatkan kapasitas udara ke udara dan juga memberinya kemampuan serangan darat yang efektif. Su-27 adalah yang terakhir dari pesawat tempur generasi keempat utama yang memasuki layanan. Su-27 juga telah membuktikan desain yang sangat sukses. Su-27 cukup besar dan cukup kuat untuk mempertahankan sejumlah modifikasi dan peningkatan.